Beginilah kisah 57.000 pasukan Jerman yang dipermalukan oleh Stalin dalam sebuah parade militer yang dinamakan dengan Parade Kekalahan, guys. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Pada musim gugur 1941, para pemimpin Jerman hampir yakin bahwa Uni Soviet akan seperti Polandia dan juga Prancis. Mereka akan dikalahkan dalam waktu beberapa bulan saja setelah keberhasilan Operasi Barbarossa di awal-awal operasi, guys. Dengan kemenangan-kemenangan ini, beberapa petinggi Jerman mulai percaya diri untuk melakukan persiapan parade besar di lapangan merah jika Moskow sudah dikuasai mereka. Kepercayaan diri yang tinggi ini tidak hanya dirasakan oleh petinggi Jerman, tetapi juga pada semua prajuritnya, guys. Para prajurit Jerman yang bertempur di garis depan sering bercanda dengan rekan-rekan mereka bahwa kompi mereka lah yang pertama akan berbaris di lapangan merah itu. Dan tidak diketahui secara pasti berapakah jumlah prajurit yang akan berparade di lapangan merah Moskow ketika Jerman berhasil mengalahkan Uni Soviet nanti, guys. Hitler pun berencana akan menginspeksi acara besar tersebut secara langsung usai ia mengalahkan lawan sejatinya, yaitu Joseph Stalin, guys. Namun seperti yang kita ketahui, pada musim dingin tahun 1941, pasukan Uni Soviet berhasil membangun pasukannya kembali dan menghentikan gerak maju Jerman tepat di luar gerbang Moskow, guys. Bahkan mendorong mereka mundur beberapa kilometer. Serangan balik pasukan Uni Soviet selama pertempuran Moskow pada akhirnya memastikan kegagalan Jerman yang ingin menguasai Uni Soviet secara singkat. Akibat pukulan yang terlalu telak di front Medan Timur, pasukan Jerman yang awalnya pede akan melakukan parade di lapangan merah Moskow lama-kelamaan menjadi pesimis dengan rencana itu, guys. Namun demikian, Joseph Stalin selalu mengingat impian pasukan Jerman yang ingin berparade di lapangan merah Moskow setelah mengalahkan dirinya. Lalu 2,5 tahun kemudian, ketika Uni Soviet melakukan serangan balik dan mengalahkan Jerman di semua lini, pemimpin Soviet itu mengabulkan parade yang didamba-dambakan Jerman selama ini, guys. Akan tetapi, parade yang dilakukan tersebut bukanlah parade yang sesuai dengan ekspektasi pasukan Jerman. Bagi para sejarawan, parade tersebut dikenal sebagai Parade Kekalahan, di mana sekitar 57.000 tahanan Jerman dengan kondisi terluka, kotor dan juga kelelahan, mereka dipaksa berbaris di jalan-jalan Moskow yang dijaga oleh tentara Uni Soviet, guys. Lalu parade memalukan ini ditonton oleh 120.000 warga sipil, guys. Para tawanan Jerman yang diarak ini sebagian besar terdiri dari prajurit, akan tetapi ada juga perwira tinggi dan juga jenderal, guys. Secara tidak langsung, parade yang hina ini mewujudkan impian Hitler yang sangat terobsesi agar pasukannya berparade di lapangan merah Moskow, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasinya, guys. Kelompok pertama yang terdiri dari 40.000 tentara berbaris di sepanjang jalan Leningrad-Tsarskoye, melewati berbagai jalan, gang, dan alun-alun seperti Jalan Gorki, alun-alun Mayakovsky, hingga mencapai stasiun Kuryazskaya. Lalu di kelompok kedua, yang terdiri dari sekitar 15.600 orang berbaris di sepanjang lingkar Taman Moskow, mereka mulai berjalan dari lapangan Mayakovsky hingga tujuan akhir mereka di stasiun Kanyachikovo yang berada di pinggiran kota Moskow, guys. Semua orang ini dijaga oleh puluhan tentara merah dan sekitar 12.000 perwira NKVD yang menunggang kuda dengan pedang dan senapan mereka, guys. Penduduk Moskow menyaksikan parade yang tak biasa ini dalam sebuah keheningan, dan beberapa umpatan pun dilontarkan kepada orang-orang Jerman yang lewat. Sementara para warga yang ingin melempar batu dihentikan segera oleh tentara yang berjaga, guys. Para prajurit Jerman yang berbaris juga memberikan berbagai macam reaksi. Beberapa prajurit memandang warga Moskow dengan tatapan kebencian, sementara yang lain memandang mereka dengan penuh ketertarikan. Parade yang ditujukan untuk menghina Hitler ini berakhir pada pukul 7 malam ketika para tahanan terakhir dimasukkan ke dalam gerbong-gerbong kereta yang akan membawa mereka ke penjara di Siberia, guys. Sementara itu, sederet truk pembersih melaju tepat di bekas para prajurit Jerman itu berjalan.
Secara simbolis, mereka memberikan pesan bahwa mereka sudah membersihkan Moskow dari semua kotoran dan juga hama yang akan merusak Moskow, guys. Hingga tidak ada lagi jejak yang tersisa. Sementara itu, 19 jenderal yang ikut parade diharuskan tinggal di Moskow dikarenakan mereka masih berguna untuk kepentingan militer Uni Soviet. Namun, dua di antaranya harus diadili dengan dijatuhi hukuman gantung atas tuduhan kejahatan perang. Mereka adalah Jenderal Gottfried von Edermasdorf dan Jenderal Adolf Hamann. Parade besar yang memalukan pasukan Jerman ini pada akhirnya membuat moralitas pasukan Jerman menjadi semakin menurun, guys. Dan sebaliknya, membuat semangat pasukan merah menjadi berkali-kali lipat untuk menaklukkan Berlin secepat mungkin, guys. Begitulah kisah tragis 57.000 pasukan Jerman yang dipermalukan oleh Stalin dalam sebuah parade yang dinamakan Parade Kekalahan, guys. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silakan komen di bawah.